Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Maroko. Kita ketemu lagi di video kali ini. Saya ingin unboxing ya paket pompa dengan harga cukup murah, meriah dan ramah di kantong. Tentunya flow-nya sangat kuat kencang, hanya 200 ribuan. Ini. Nah, jadi sebelum kita unboxing untuk pompa ini yang nanti akan saya gunakan di kolam saya, karena waktu lalu pompanya sempat bermasalah yang 5000 LH. Jadi sementara saya backup dengan mengganti pompa 4000 LH. Saya pernah unboxing juga, videonya akan saya tampilkan di sini. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. The roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart collapses. I'ma rip this shit till my bones collapse. Nah, setelah melihat video unboxing yang pompa sebelumnya 4000 LH ya, ini saya lihat, kasih informasi sedikit kepada kalian, untuk daya sedot skimmernya kurang mantap lah, kurang jos, dan untuk venturinya juga nggak terlalu kencang ya nih tuh. Karena ini pompa yang 4000 LH dan untuk skimmernya juga kurang mantap, sedotannya kurang kencang, dan nanti akan saya ganti dengan pompa yang 200 ribuan seperti ini. Ini sangat murah dan ramah di kantong, tentunya cukup buat sirkulasi jadi lebih kencang lagi. Oke, langsung aja kita unboxing dan saya akan ganti pompa yang di dalam sini dengan pompa yang baru ini 200.000. Jadi yang baru menemukan channel saya Marwakoy, bisa dibantu buat subscribe terlebih dahulu. Mantap. Kolamnya sepi, jumbonya nih tinggal tosai jumbo. Yang jumbonya lagi dipijah nih buat nanti kalau telurnya sudah keluar. Nah, tuh lagi dipijah dulu. Doakan ya biar sukses. Oke, Sobat Maroko, ini unboxing dulu. AM107A tuh, 68 watt untuk maksimalnya 5200 LH, 4,2 meter. Gede pompanya ini. Seperti ini ya pompanya tuh. Kita akan tes di kolam apakah ini sangat mantap untuk semburannya. Mantap kali ini. Oke, langsung aja kita pasang di kolam. Nah, ini ya Armada AM107A, 68 watt 5200 LH, 4,2 meter, harganya 200 ribuan.
mantap. Oke. Lalu dapat ini juga buat pipanya ya sobat Marokoin. Gede ini, kita yang cari yang kecil aja lah, karena saya pipanya pipa cuman setengah ini, nanti disesuaikan aja pakai yang ini yang paling kecil. Oke, saya akan pasang di kolam. Nah, ini sobat Maroko, ini pompanya saya tes dulu ya. Nah, ini pompanya saya tes dulu pakai selang tuh. Nih. Nah, tuh airnya tuh kenceng ya. Oh, iki. Ini air dari pompa. Siram-siram pohon dulu. Tuh. Semburan pompanya ya panjang. Ini selangnya berapa meter nih? Oh, 12 meter. Loh. 5200 LH. Oke, kita pasang di kolam. Ini udah saya copot, ini pompa yang sebelumnya saya pakai, nanti saya ganti yang ini. Jadi ini pipanya ada setengah ini, sini saya akan copot nih pipa 3/4 ya. Saya akan coba bongkar dulu ini yang lama. Ini sebenarnya pompa baru karena terlalu kecil ya, jadi kurang maksimal juga, nanti saya ganti yang ini yang lebih besar. Ini saya akan pasang dulu, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, sudah saya pasang ya untuk pompanya nih. Pompanya udah di dalam. Nah, ini yang pompa tadi 4000 LH ya. Saya copot, saya ganti dengan pompa yang 5200. Nah, seperti apa hasilnya nih? Ini masih jutek airnya, soalnya saya matiin lama, ada 2 jaman. Nanti setelah agak beningan saya akan review lagi ya sobat Maroko, ini pompanya udah di dalam, kita akan lihat hasilnya seperti apa. 5200 venturinya nih, cara membuatnya ada di video saya ya, bisa kalian tonton lagi. Ini sangat mudah, modalnya cuman pipa bekas. Setelah saya ganti untuk pompanya lumayan kenceng. Nah, itu bisa kalian lihat ya sedotan skimmernya, yang awalnya enggak kenceng seperti ini, bisa kalian simak video sebelumnya ya. Ini sangat lumayan deres tuh nyedotnya. Tadi agak keruh banget kolamnya, soalnya saya obrak-abrik. Ini saya akan pasang skimmernya nih, skimmer venturi ya. Ini saya akan pasang venturinya, sangat bagus buat kolam karena selain membuat arus dan tentunya menghasilkan oksigen terlarut, jadi flow-nya tetap stabil ya. Karena ini bisa kalian lihat tuh lubangnya sangat besar ya, kecil ya, kebanyakan kalau venturi itu lubangnya kecil-kecil, jadi untuk kinerja pompa jadi kurang dan tentunya dapat merusak pompa juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja saya akan pasang ini venturinya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini enggak ada aerator ya, enggak pakai aerator tuh, enggak masukin. Ini lumayan dalam. Oh, bisa kalian lihat hasilnya sesudah saya ganti pompa ya, gelembungnya bisa kalian lihat
Ini kencang banget. Pompa 5200. Semburan Venturi-nya jadi mantap. Jadi kalau kalian ingin membuat Venturi seperti saya ini, pompanya seperti ini ya. Minimal 5000 ke atas lah. Jadi agar si arusnya juga tetap kencang dan tentunya suplai daripada oksigennya lebih banyak. Ini gede banget sobat Marokoi. Karena di video ya, kalau aslinya bisa kalian lihat sendiri gede. Ini dalam lagi tuh. Posisi dalam. Oke ya sobat Marokoi, untuk pompa 5200-nya jadi sangat bagus banget buat Venturi ya. Ini satu pompa khusus Venturi. Jika ada yang tanya tuh, om, pompanya digabung nggak? Ini satu pompa 5200. Oke, mantap. Videonya cukup sekian dulu. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like yang ada di bawah. Serta yang baru bergabung, jangan lupa bantu buat subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Mantap.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on turns to sun rays and I...